Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat ya. Hari ini ceritanya saya lagi ada di daerah mana ya? Saya kurang tahu ini apakah di Ampel Gading atau di Petarukan. Yang jelas ini tadi saya barusan dari pertigaan di mana di situ ada pintu air ya. Pintu air. Ini jalannya juga sepanjang, di sampingnya ada aliran sungai irigasi. Ini ceritanya saya barusan dari daerah Paduraksa, Pemalang, mau menuju ke Comal gitu. Tapi saya nggak tahu ini daerah mana. Yang jelas ayo ikuti saja perjalanannya sampai selesai ya. Oh, sobat-sobat, jadi perjalanan saya itu dari Paduraksa ke Comal, terus dari Comal ke timur lagi, ke Sragi, Bojong, Ponopringgo, dan seterusnya. Kalau dari Comal ke timur mah udah biasa itu ya, udah sering saya lewat. Cuman yang dari Comal, Ampel Gading, sampai Petarukan, terus sampai ke Pemalang itu yang lewat jalur gerusuk-gerusuk ini ya. Jalur pedalaman ini belum pernah saya lewati, jadi agak bingung gitu, ini daerah mana. Ya, ini jalannya ada sebagian yang sudah dicor ini. Ya, udah bagus, tapi nanti ada jalan yang, wah, ini yang agak remuk ya. Kalau kanan kirinya sih boleh juga pemandangannya ya. Kiri itu ada sungai, ada sawah. Ya, yang kanan sungai ya, yang kiri sawah itu menghijau. Treknya lurus, lurus aja terus, jalannya lurus ya. Kalau yang sebelumnya dari mana itu, dari Paduraksa kemudian sampai ke Taman terus Petarukan, itu jalannya juga lurus, di sebelahnya ada saluran sungai irigasi. Saya berangkatnya juga lewat jalur ini, cuman agak kesasar-sasar itu. Ya, udah tiwasan, udah gerusuk-gerusuk, ternyata saya salah jalan, tembusnya masih ke jalur pantura. Jadi nggak tahu itu daerah mana, ternyata tembusnya sampai ke Cibiu, Petarukan gitu. Rencana mau ke Pemalang, jadi malah muter-muter ya. Ini di depan ada truk, mana jalannya Tengroal, bonyok ya. Iya, tapi enaknya selip aja dulu ah. Iya, biar bang nggak ganggu pemandangan. Oke, jalannya lih, bonyok. Oke, aman. Ya udah, lanjut terus perjalanannya. Iya sobat, waktu berangkatnya dari daerah Comal mau menuju ke Paduraksa Pemalang itu, saya sudah diancer-anceri ya, tanya sama orang itu nanti beloknya di pertigaan Blimbing ya, tapi ternyata saya salah mengambil pertigaannya, jadi ya anrang gene ya kayak gue. Oke, mudah-mudahan ini nggak kesasar lagi ya. Masih di jalan yang sama, lurus ini, cuman jalannya sebagian ada yang rusak, ada yang sudah dicor seperti ini, bagus. Oke, ini ada apa ya, gapura mana, tapi saya terlalu cepat jadi nggak sempat membaca, tak berhenti sebentar, tak tengok ke belakang, tapi tetap nggak jelas. Tadi dari sana soalnya tulisannya terbalik ya, jadi mocone angel.
Oke, ya udah lanjut aja pokoknya. Lurus terus. Setelah sawah-sawah, sobat-sobat, ini masuk ke perkampungan, tapi saya nggak tahu ini perkampungan mana ya. Kalau Anda yang lihat kebetulan tahu, silakan beri komen ya. Beri tahu nyongnya gitu. Ini desa mana gitu. Iya. Saya coba mau nanya-nanya dulu sama warga setempat. Tengok-tengok. Tapi ternyata kok kayak nggak ada orang kok. Nah, sepi. Ya udah. Coba lanjut dulu perjalanannya. Nyari kalau kebetulan ada orang di pinggir jalan. Nah, ini. Mbak, nuwun sewu, Mbak. Nek ten Somal lurus mawon, Pak. Lurus. Lurus mangke belok kiri nih. Lurus kiri beloke. Oh kiri. Ya pertigaan Bapak. Nggih. Lurus mawon, jangan lurus, terus mangke nang pertigaan sana. Nggih. Nuwun Bu, nggih. Ternyata masih jauh. Sobat-sobat, kayaknya pertigaannya udah itu ada tanda arah pertigaan. Ini udah sampai di pertigaan. Oh ya, ini yang mungkin yang dimaksud dengan pertigaan Blimbing ini ya. Iya, kalau ke sana kemana ya, ke Bodeh sampai ke Sesi mungkin ya. Kalau ke kiri itu yang ke Comal. Ya udah, sampai di sini dulu berarti video saya kali ini.